Soal nomor 9 anak-anak. Gambar di bawah menunjukkan pola yang berbentuk segitiga. Pada pola ketiga, banyak segitiganya adalah 6 buah. Jika gambar diteruskan, banyak segitiga dengan berbagai ukuran. Pada pola ke-6 adalah ini, baik kita amati soalnya anak-anak. Soal nomor 9, ini pada segitiga pola ke-1, segitiganya ada 1, Selanjutnya pada pola kedua ini segitiganya ada tiga anak-anak. Ini satu, dua, tiga. Karena yang dipinta adalah berbagai ukuran segitiganya. Dan pola yang ketiga ini ada enam. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ada enam. Kalau ibu tambahkan satu lagi di sini. Ibu tambah satu lagi di sini. Menjadi seperti ini. Satu pola lagi, pola yang keempat anak-anak. Banyak segitiganya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada 10 segitiga. Baik, Ibu bahas di sini anak-anak untuk soal nomor 9 ini. soal nomor 9, pola yang ke-1 banyak segitiga ada 1, pola yang ke-2 banyak segitiga tadi ada 3, dan pola yang ke-3 ada 6. Selanjutnya pola yang keempat ada tadi sudah dibuktikan ada 10 kalau kita lihat ini merupakan barisan bilangan aritmatika matika ini mari kita cari polanya 1 ke 3 suku kedua ini ditambah 2 suku kedua ke suku ketiga ini ditambah 3 selanjutnya suku ke 3 ke suku keempat ini ditambah 4 ini ibu cari suku ke-6 yang diminta anak, anak ini berarti ditambah dengan 5 menjadi 15, ini suku ke-6, di sini ditambah 6, 15 ditambah 6, sama dengan 21. Jadi, banyak segitiga pada pula ke-6 adalah 21. Jawaban yang tepat adalah jawaban D. Soal nomor 10, jumlah bilangan kelipatan 12 antara 100 dan 300 adalah, perlu anak-anak ketahui bahwa untuk soal nomor 10 ini merupakan deret, aritmatika anak-anak. Ini kita tentukan dulu bilangan kelipatan 12 antara 100 berarti 100 tidak ikut. Kalau kita cari bilangan kelipatan 12 yang pertama setelah 100 adalah kalau 120 itu kali 10, kita kurangi dengan 12 berarti 108. 108 itu bisa dibagi dengan 12. Jadi suku pertama a atau suku ke-1 itu adalah 108. Selanjutnya B-nya, bedanya tadi adalah 12 karena merupakan kelipatan 12. Selanjutnya UN. UN-nya U yang terakhir yaitu 300 itu bisa dibagi dengan 12. Karena ini antara 100 dan 300 berarti 300 itu tidak ikut. Berarti 300 dikurang dengan 12 yaitu 288. 288. Langkah pertama kita cari n nya dulu anak-anak untuk bisa mencari jumlah bilangannya ini mencari sn nya anak-anak ini kita cari dulu untuk n nya berarti un rumus untuk un adalah a plus n min 1 dikali beda tadi un nya sudah diketahui yaitu 288 anak-anak ini yang terakhir a nya tadi sama dengan u1 yaitu 108 ditambah dengan n min 1 bedanya adalah 12 ini selanjutnya 288 ini ibu pindah ruas 288 dikurang 108 sama dengan n min 1 dikali 12 ibu kurangkan dulu ini berarti 180 180 sama dengan n min 1 dikali 12 Selanjutnya N min 1 di sini pengali, ibu pindah ruas menjadi pembagi. Ini N min 1, <coughs> maaf, 180 dibagi 12 itu 15. Selanjutnya N sama dengan 15 ditambah, ibu pindah ruas jadi tambah, tambah 1, berarti N sama dengan 16. Sudah ketemu, berarti suku yang terakhir ada suku ke-16. Sekarang kita cari uh, ini ini jumlah sampai dengan N16 sampai suku ke 16 SN nya kita cari anak-anak SN sama dengan rumusnya adalah N per 2 dikali boleh U1 ditambah UN sama dengan N nya tadi 16 per 2 dikali U1 nya tadi 108 ditambah UN nya tadi adalah 288 ini sama dengan 16 bagi 2 itu 8 dikali dengan ini ibu tambahkan dulu ibu tambahkan di sini 288 ditambah 108 ini 6 1 9, 396 ini sama dengan ibu kalikan dulu 396 dikali dengan 8 8 4, 7, 2, 7, 6, 7, 6, 7, ini 8 kali 3, 24, 24 ditambah 7, 24 ditambah 7, berarti 31. Nah, di sini, 3, 1, 6, 8, jawaban yang tepat adalah jawaban